Dinda tuh galak. First impression ya. First impression, okay. Unique. Okay. Karena memakai item-item barang tuh yang full color, tabrak warna. Terus aku langsung nebak dia Aquarius. Oke. Okay. Dan ternyata benar dia Aquarius. Terus mengayomi. Karena pada saat kita pertama kali ketemu, yang lain dede-dede ya kan? Iya, iya. Aku sempat kayak... Kamu yang kasih sini-sini. Lebih tua sih kayaknya. Terus terakhir, asik. Itu 5 yang aku tangkap asik. Dari kamu. Aku asik itu. Tadi kan bilang galak, galaknya kenapa tuh? Galaknya karena tahu kan? Yes. Sialan. Aku nonton Cinta Fitri soalnya. Terus kayak, kayaknya galak, terus tegas ya, ya, kan. Ya, ya. Tapi pas udah ngomong kayak... Ya, ya. Kok orang yang berbeda. Tapi emang itu hampir first impression setiap orang sih. Iya kan? Iya, pasti orang nyangka gue galak. Pertama kamu Aquarius. Jadi dingin dulu gitu kayak. Ada gila-gilanya enggak? Oh, cool ya. Iya, gila-gila. Gila-gila. Cool dan gila benar. Itu dari aku. Ini star syndrome aku yang star syndrome-nya. Apa orang lain? Aku star syndrome. Oke, okay. Yang menurut Kak Dinda itu adalah star syndrome. Iya, dari awal banget kamu berkarir sampai saat ini barangkali. Oh, star syndrome? Iya. Oh, misalnya ada orang yang ngasih handphone, aku pikir mau minta foto gitu. Ternyata minta fotoin. Hah? Minta fotoin? Iya. Difotoin. Iya. Karena udah pede kan kayak aku pikir mau selfie ya, foto, ya gitu. Kayak dia bawa handphone. Iya, iya. Terus abis saya sedang enggak? Aku pernah. Iya, kan. Dia bawa handphone. Kaya, terus dia kayak Kak, oh iya. Gua pikir dia mau minta foto sama gua. Minta foto. Tapi ternyata dia minta fotoin dia sama temennya. Aduh. Iya. Itu gagal star syndrome sih. Ya, makanya jangan star syndrome. Kalau star syndrome itu berasa dikenal, pasti langsung karmanya balik tuh. Langsung kena hukum. Semenjak saat itu, kalau ada yang ngasih handphone, gue pasti nanya dulu, ini minta fotoin apa mau foto sama aku? Bener itu kejadian banget sih. Thanks, Nyon. Serius deh. Bener itu, satu itu. Oh, paling ini aja kalau misalnya kayak, gue gak tau deh itu masuk star syndrome apa enggak. Halo. Hai Mbak Dinda, gitu kayak, oh iya, tahu dong nama gue kayak, gue pikir, iya Mbak Dinda Kirana ya, salah nama. Depannya bener ya? Ini star syndrome komedi sih. Iya kan, maksud gue kayak, udah kenal Dinda, gue, Kirana. iya gitu. Iya, halo, gitu. Udah baik, berasa dikenal gitu, gini ternyata. Salah orang. Iya gitu. Lagi-lagi salah lagi. Aduh, apalagi ya star syndrome gue ya? Kalau gue paling kalau misalnya ada pemain, aktor atau aktris yang gak menghargai kru. Jadi kayak ngerasa itu dia, iya, ngerasa kayak dewa banget di lokasi gitu. Ngerasa kayak orang lain yang butuh dia. Butuh gue, gitu. Karena maksudnya mau gimana pun kan kita ada karena memang teamwork gitu. Maksudnya kayak yang minta tolong sama orang atau apa, minta ambilin tapi gak ngomong tolong. Atau gak ngomong kasih kayak yang, itu dong, ini gimana sih? Pokoknya kayak gitu lah, pokoknya kayak ngeluh terus ya gitu. Gak bisa jaga mood kru gitu ya, kayak minta tolong. Kayak nganggep rendah orang, mending mas, gitu kan. Kalau mas atau mbak kan kita masih ada rasa hormat ya, atau kak gitu kan, ini kayak gitu deh. Oke. Amit ya kita jangan sampai. Jangan, makanya kita gak mau, jangan. Kalau aku pertama manajerku, terus grup yang ini yang tersibuk, bukan tersibuk, yang paling aktif. Paling aktif. Ketiga Instastory, mengucapkan di Instastory. Pasti kan ya kayak abis sholat id gitu kemarin, abis sholat id kayak ngucapin. Baru telepon-teleponnya tuh kayak keluarga yang di luar kota, yang ada di Pekanbaru itu sih. Aku sama tidur sih. Ya nge-gym. Biasanya baca buku di rumah. Pinter banget. Oh, iya. Bacanya novel. Lu jangan selalu menilai orang yang baca buku itu pinter. Karena lu harus lihat bukunya apa yang dibaca. Banyak juga buku-buku yang remeh-temeh. Tapi menurutku orang yang baca buku tuh pintar. Karena aku paling gak bisa baca buku. Maksudnya buku tuh baca, lu bacaannya kadang-kadang tuh baca cuman sama aja kayak nonton film gitu atau series gitu loh. Gitu. Terus siapa memang baca buku. Main badminton. Main badminton. Sama ngajak jalan anak bulaku. Gemes banget. Ada anjing, iya. Dua. Banget. Itu biasanya kalau libur itu.
gue deg-degan deh. Gue langsung begitu-begitu, kenapa gue begitu-begitu ya? Jangan-jangan ada badan. Darah UI. Kapan tuh? Besok. Besok. Main game dulu deh. Oke. Tanggal 11. Jadi, sebutkan 5 barang yang ada di sekitar kalian dengan awal huruf K. Kacamata. Kancut. Ih. Benar juga sih. Boleh, ya, boleh. Aduh, kayu. kumis. Ah! Barang-barang ya. Kacamata. Kayu. Kursi. Aduh, benar lagi semuanya. Gue nggak boleh manggil. Kester. Bersih juga. Dari gue gak bisa under pressure, gue under pressure kayak otak gue ngeblok, terus benar-benar kayak freeze. Panik. Iya, panik, gue gak bisa. Kak Dinda, sebutkan 5 barang dengan huruf awalan huruf C. Ah, C. Biar gak nyontek. Oh, biar gak nyontek. kamera. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Okay. Kegiatan pertama. Oke. Okay. Berpikir. Betul tadi untuk nggak gini ya otak saya di sini kadang-kadang. Otak dengkul. Gitu. Dan posisi sama. Si tangan kanan. Iya betul. Gila, berarti emang kita kan juga sebelah kiri ya. Oke, selanjutnya. Kegiatan kedua. Marah. Wih, bener. Mau tembus. Kayak gini juga kalian. Kita kembar ya kayaknya. Harusnya kita bersama nih, harusnya lebih muda dong kalau gitu. Kegiatan ketiga. Tidur. Sama lagi. Beneran emang tadi sama. Gue merem juga, gue merem gitu. Padahal kan bisa gini. Iya, bisa gini, bisa gini ya. Bisa gini. Gila, mantap. Kompak tuh, tiga. Oke. Kegiatan keempat. Menangis. Ah, beda. Gue malu muka gue jelek jadi kayak. Gitu. Kok gue gini ya? Kegiatan terakhir. Kedinginan. Oke, enggak apa-apa. Kalian udah tiga. Oh iya, tiga dari dua. Oke. Ternyata kita kompak ya. Ternyata. Walaupun enggak kompak-kompak banget tapi lebih banyak kompaknya. Iya. Ternyata sudah saling mengenal gitu. Maksudnya dengan syuting berapa bulan kalian? Kurang lebih 3 bulan di Badarawuhi. Iya. Tapi sebelumnya aku pernah produksi lain juga sama. Oke. 3 bulanan juga. 3 bulan juga ya, tapi di Badarawuhi yang terbaru gitu. Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton kita, jangan lupa besok tanggal 11 April 2024 datang ke bioskop buat nonton Badarawuhi di Desa Penari. Jadi hari ini boleh makan opor, ngumpul sama keluarga. Besok ajak semua keluarganya ke bioskop. Tapi jangan dibawa opornya. Jangan dibawa ya. Beli makanan di sana. IMAX ya. Iya, karena ada IMAX juga. Karena ini adalah film for IMAX. Yes. Gitu. See you at the cinema. Sampai jumpa di Desa Penari.